Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bro, saya akan membagikan edukasi lagi tentang kunci kontak ya bro ya. Jadi kunci kontak ini itu punyanya Yamaha sama punyanya Aspira. Apa aja perbedaannya? Saksikan terus video ini ya. Oke, kembali lagi bersama saya Dipo di Berkah Jaya Spare Part. Kali ini bro, saya ingin memberikan edukasi tentang kunci kontak yang asli dari Yamaha dan yang merek Aspira. Apa aja perbedaannya ya, saksikan terus ya, oke? Jadi gini bro, yang pertama kali ini saya mau membuka dulu, ini ada dua kunci kontak. Ini kunci kontaknya yang kebetulan punyanya Myoji. Nah, punyanya Myoji. Kita buka yang orinya dulu ya. Nanti apa aja perbedaannya nanti kita cek lagi. Nah, ini yang berkode seperti ini. Ya, kodenya. Jadi kodenya itu 54PXH2520. Ya, oke kita buka. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau beli barang tentang motor yang original atau yang merek Aspira, itu bisa caranya untuk membandingkan nanti ya. Ini seperti ini bro, dia dilengkapi dengan dua kunci seperti ini. Dan di sini dia terdapat kode khusus ya. Ada kode khususnya dia. Seperti ini. Ya. Nah, kode khususnya yang dari pabrik sana seperti itu. Ini kuncinya ada dua dan kuncinya yang asli original dari Honda itu ada lambangnya Yamaha, dari Yamaha. Bukan dari Honda ya, dari Yamaha ya. Oke. Nah. Terus yang berikutnya saya mau buka lagi. Ya ini komplit bro. Ya ini komplit plus dengan kunci yang di joknya. Jadi ada dua seperti ini. Jadi ini untuk kunci kontaknya yang di leher itu. Nah, kalau yang ini untuk di joknya seperti ini. Kalau yang ini seperti ini. Nah, ini penampakannya dia bro. Seperti ini. Nah, dari sini ini ada kode-kode khusus yang ada diterakan di kuncinya ini. Di sini bro, di sini itu ada kode khususnya di sini. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, di sini itu ada kode khususnya. Itu kode khususnya yang menunjukkan kemungkinan itu kode produksi atau apa ya? Kurang tahu saya. Jadi dia ada kode khususnya di sini. Terus dari segi berat, dia memang berat bro. Memang kalau produk original itu biasanya berat seperti ini. Dan kabelnya itu paten, tebel dia bro. Ada dua. Jadi ya ini yang merah dan ini yang hitam. Ya. Jadi nanti dia menuju ke kelistrikan yang ada di motor. Ini. Dan ini sistem magnetnya itu bisa langsung diputar seperti ini bro. No, langsung nutup. Kan tidak bisa dibuka, langsung nutup. Ini bisa dibuka pakai kuncinya ini, yang kotaknya di sini. Ya, ini caranya nih. Caranya seperti ini tuh, seret. Nah, ini baru buka lagi, baru dimasukkan ke sini. Nah, ini. Nah, terus yang ini bro, yang lubang dua ini masuk ke dudukan yang ada di lehernya motor. Ini bautnya masuk ke sini ya, seperti yang nanti kalau cara pemasangan kunci kontak nanti bisa dilihat di video saya yang ada di sini ya. Di sini apa di sini ya. Nah, sini ini masuk bautnya di sini ke dudukannya itu. Nah, ini dan yang ini, yang pentolan ini, bro. Ini adalah untuk mengunci stang. Jadi begini kita tes.
ya, tekan sedikit, out. Nah, tekan sedikit, step. Nah, seperti ini bro. Ini adalah untuk mengunci setang lehernya. Jadi untuk keamanan, set. Nah, seperti ini bro. Nah, dari sini kalau teman-teman kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nah, ini yang original dari Yamaha. Oke, dengan kode 54PX2EEXH25200 ya. Jadi kalian harus paham, memahami betul ciri-cirinya bagaimana yang original dan yang merek dari Aspira nanti. Oke. Sekarang kita buka yang dari merek Aspira. Jadi dari merek Aspira ini bungkusnya seperti ini bro. Seperti ini, kuning, biru. Terus ada kodenya khusus di sini juga. Ya. Nah, kode khususnya ini adalah YHXH252MIJ1200. Khusus untuk kunci kontak Miuji ya. Oke, kita buka ya. Ini kita singkirkan dulu. Kita singkirkan. Terus yang kunci kotak berikutnya ini dari Aspira. Nah, untuk uji Aspira. Ya, bungkusnya seperti ini, bro. Kalau secara beratnya hampir sama, bro. Hampir sama. Kita buka ya. Kita buka. Kita langsung buka. Jadi teman-teman, kalau misalkan ini yang saya sarankan ya, yang saya sarankan. Kalau misalkan teman-teman di lokasi teman-teman tidak ada kunci kontak yang original, beli aja merek yang Aspira bro, Aspira atau yang merek Federal, itu dijamin bagus produknya ya. Nah, dari sisi tampilan ya seperti ini bro, seperti ini, hampir sama persis. Ya, nah, terus dudukannya juga hampir sama persis seperti ini. Nah, seperti ini bro. Dan kalau yang Aspira itu dia memiliki kode khusus di sini, ada tulisannya Aspira gitu. Kalau tadi kan angka yang originalnya kan angka. Kalau di ini yang merek Aspira ada tulisannya Aspira gitu. Jadi dari segi beratnya hampir sama bro. Beratnya. Nah, ini diputar juga sama. Yep. Nah, ini nanti kuncinya juga hampir sama. Nah, tapi bedanya kuncinya itu tidak ada kodenya gini, tidak ada. Jadi lambangnya khusus itu tidak ada, ya. Nah, seperti ini cara bukanya itu begini. Set. Nah. Set, 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 set. Nah. Terus kita cek untuk kunci lehernya bagaimana. Nah, seperti ini bro, bagus juga ya, hampir sama kayak tata caranya yang original. Jadi ditekan sedikit langsung diputar. Nah, secara kabel memang sih agak tipisan sedikit, tapi lumayan, masih bagus daripada yang merek-merek yang lain, yang merek-merek Cina yang lain. Lebih baik pakai Aspira bro. Aspira lebih-lebihan. Nah, seperti itu bro ya. Ini kuncinya, kunci kontaknya yang dari Aspira Yamaha Miuji ya. Dia juga sama dilengkapi dengan ini kunci joknya. Dia dilengkapi dengan kunci jok seperti itu. Nah, oke bro. Supaya kalian tahu perbedaannya itu bagaimana caranya, seperti itu tadi bro. Jadi bedanya hampir sama dari segi berat. Ini yang ori dan ini yang merek Aspira. Jadi dari segi beratnya hampir sama persis. Dari seperti ini bedanya ini. Nah, jadi hampir sama, hampir mirip. Dari segi tampilannya juga hampir mirip. Nah, ini yang di atas ini yang ori, ini yang merek Aspira ya. Dan masalah harga bro, memang kalau masalah harga
Dan kalau dari segi harga, bro, memang kalau yang ori ini sekitar harganya 220. Jadi komplit, dapat komplit itu 220 dari segi harga ya, yang asli. Terus kalau yang Aspira itu bedanya 20.000, dia 200.000, 200.000 itu belum ongkos parah, ongkos pasang loh ya. Kalau dari Aspira memang bedanya cuma 20.000, tapi secara kualitas bro, dibandingkan dengan merek-merek Cina jauh, dia juga lebih bagus ini kalau yang Aspira ini. Jadi bukan berarti merek nomor 2 itu jelek atau enggak. Jadi bukan berarti. Jadi ada merek-merek tertentu yang memang dia didesain khusus untuk mendekati original gitu. Jadi dari segi kabelnya, dari segi bahan bakunya gini, itu dipatenkan gitu loh. Jadi lebih awet. Jadi kalau saya sarankan lebih baik kalau misalkan kalian mau mencari bahan-bahan untuk motor ya, khususnya untuk spare part motor, kalau yang original kosong, misalkan tidak ada stok atau apa di toko itu, lebih baik cari yang merek Aspira atau merek Federal ya. Bukan berarti saya disuruh orang Aspira atau orang Federal, bukan, karena memang secara kualitas dia memang betul-betul paten ya. Jadi hampir-hampir mirip dari segi harga aja, cuman bedanya 20.000 sama yang original. Jadi di sini kalian udah paham atau belum paham, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Terus begini bro, kalau misalkan kalian memilih yang ori, memang bedanya cuman 20. Kalau memilih yang ori itu lebih baik, karena original dari Yamaha itu juga paten, sangat paten dia. Oke? Sejenak tentang edukasi dan pelajaran yang pemilihan kunci kontak ya. Jadi terserah kalian mau memilih yang mana, yang original atau yang nomor 2 atau yang merek Cina, itu terserah kalian. Oke? Oke bro, jadi jangan lupa untuk tetap menyaksikan video-video saya yang lain. Jangan lupa subscribe dulu ya, like dan komen ya. Jika apa namanya ada pertanyaan, komennya di bawah bisa. Dan jangan lupa bro untuk menyaksikan video saya yang ada di samping kiri, samping kanan atau samping kiri. Oke, gitu aja ya bro ya. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah jalan.